Iya. Yang menjadi dasar adalah hadis tadi. Iya. Sah-sah saja, ya. Nah, tapi kalau yang tercela adalah ketika dia menghususkan, ya, ah saya punya salah sih, ingat sih, tapi kalau minta maaf sekarang kayaknya kentara banget ya. Ntar aja dah sekalian menjelang Ramadan. Jadi saru gitu ya. Jangan. Nah, itu yang keliru ya. Kalau Anda menyadari pernah berbuat salah, segeralah ya minta maaf. Iya, minta dihalalkan. Ya. Nah, jangan nunggu datangnya bulan Ramadan atau nunggu sampai Lebaran tiba. Ya, itu yang tercela. Begitu. Jelas? Barakallahu fiik. هذا صراط مستقيم.